Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah, doa ya. An Ibni Abbas. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Anhuma saking Abbas iki pamane Nabi. Wa Ibnu Abbas sepupunya. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas, fardhu mewajibkan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri ing zakat fitrah, tuhratan karena nuceake lisaimi maring wong kang poso, minal lagwi saking lelahan. Lagwi ini kok tafsirane malafaidata fihi minal qaul awil fi'li. Jadi ucapan utawa perbuatan sing ora ana faedahe. Kal hazli kaya guyon. Guyon enak kamar enak faedahe. Iso-iso ngrasani. Niku sing guyon terbaik iku gak enak faedahe. Lek guyon sing elek temane ngrasani wong dosa pisan. Nggih. Wala bi dolanan. Nah, minta. Zakat fitrah itu gase ngene. Warrafasi lan rafas, ucapan kang olo. Jadi al-fakhsyu minal kalam. Watu'matan, watu'matan lan krono dadi panganan. Lil masakini kedue piro-piro wong miskin. Paman mangka utawi sabane wong iku adaha nekani sopaman atau membayar sopaman ing zakat fitrah qoblas sholati ing dalam sadurungi sholat hari raya. Wahya mongko utawi zakat al-fitri iku zakatun zakat makbulatun kang dintrimo. Tawaman utawi sabane wong iku adaha nekani melakukan sopaman ing zakat fitrah tapi ba'da sholati ing dalam sawise sholat hari raya. Wahya mongko utawi zakat fitrah iku sadaqatun sadaqah minas sadaqati saking piro-piro sadaqah. Jadi ini kita ramno faedah zakat fitrah. Jadi yang pertama zakat fitrah niku tuhrotan lisso'im, nucekna wong poso dari ucapan dan perbuatan yang tidak ada faedahnya. Guyon poso dulinan remi ngilangi luwe jadi ya renek faedah. Mari ngono yang nomor dua, rofas, ucapan yang kotor dan menjadi makanan bagi orang miskin. Kalau pembayarannya sebelum sholat id, maka sah. Kalau setelah sholat id, maka tidak sah. Teng hadis niki, Rasulullah menjelaskan bahwa zakat fitrah itu difardukan untuk umat Muhammad. Begitu juga beliau nerangno tentang hikmai. Tadi hikmahnya mensucikan wong poso, tidak lagwi warrofas. Yang nomor dua menjadi makanan bagi orang miskin. Fikih hadis
wajib zakat fitrah. Nomor dua, zakat fitrah itu khasanun, satu hal yang baik dari beberapa amal yang baik yang bisa menghapus keburukan. Dalilnya dalam surat Hud, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi fungsinya menghapus keburukan-keburukan, amal-amal lelahan yang dilakukan ketika puasa. Nomor telu, mengeluarkan zakat fitrah itu yang terbaik sebelum sholat id. Hikmahnya, jangan sampai orang-orang fakir miskin ketika hari raya ya, setelah sholat itu cik bingung golek makanan. Paling tidak di hari itu ada sesuatu yang dimakan. Dan selanjutnya babu sadaqati tatawu. Bab utawi iki iku bab mertelaake sedekah sunat. Kang Rosidin jenengan kabari Mas Supi nggih, setengah pitu tak jak ngaos teng Jombang. Nggih, siap-siap. Dene golek gak iso ya Kang Sadam ya. Ada ruwan di tanggungan. Saiki nggih, kita siap-siap. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa kanjeng Nabi sab'atun utawi wong pitu iku yudhilluhum ngiyup-ngiyupi ing sab'ah ngiyup-ngiyupi iku memberi naungan gak kepanasan sapa Allahu Gusti Allah fi dhillihi ing dalam iyup-iyupi Allah, tempat berteduh yang disiapkan oleh Allah. Yauma la zilla ing dalam dinane ora ono ayub-ayub iku maujud. Karena berteduh iku maujud. Padahal matahari dindekno kira-kira 1 mil, sak mil utawa 2 mil. Saking gedene jare wong-wong sak kilan utawa 2 kilan. Sejengkal utawa 2 jengkal. Illa zilluhu angin iyub-iyubi Allah. Fazakaranu linuturaki sabaka jabi al-khadisa ing khadis. Wafihilan iku ing dalam khadis warajulun. Tawi lafad warajulun. Warajulun lan wong lanang. Tasaddaqa. Iki litaghlib mawan ke umumi. Sing aga sadaqa niku wong lanang. Tapi jadi ya wong wadon barang. Mbak-mbak gak terima ya. Wong wedok seumpama sedekah lek bondone bojone ya kudu njaluk izin bojone. Ngoten nggih ya. Nggih, kudu ngoten. Sedekahno kabeh kan nggih ya. Ternyata sedekah yang terbaik nang kerabate malah nggih. Kalau anake gak mangan sedekah iso haram lho ya toh. Ngingoni nafkah itu wajib, sedekah yang bukan nafkah itu hukumnya sunnah nggih. Wa rajulun lan wong lanang tasaddaqa kang sedekah sedaya rajul bisadaqatin kelawan sedekah fa akhfaha nuli merahasiakan nyamaraki sabar rajul ing sedekah hatta la ta'lamu sehingga orang ngawerui apa simaluhu tangan tengene tangan kiwani rajul ora weruh ma ing perkara tungfiku kang infak kang bersodako apa yaminuhu tangan tengene rojul muttafaq alaih. Jadi ada hadis ini sebetulnya sangat panjang, di antaranya hikmahnya gini, ada 7 golongan yang kelak di akhirat matahari di pendek no kira-kira mailun au mailaini, jadi 1,5 kilo atau 3 kilo. Orang-orang mengatakan sejengkal atau 2 jengkal. Koyo opo panasi ngono lagi yaumaladzilla illa zilluh. Tapi ada 7 golongan sing dikai tempat berteduh kali Allah. Satu al-imamul adil, pemimpin yang
adil. Nomor loro syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Anak muda yang hidup selalu beribadah kepada Allah. Mati gak sampai tua. Ya, durung ya sampai tua ngono ya kata-kata. Ya. Eh, niki. Wah, cek nom-nom ibadah isuk wis tahajud. Tangiyo tarek ngono ya. Tangiyo isuk wis tahajud, terus subuhan, terus ngaji Quran, terus ibadah, turu-turu wis kesel. Ah niku anak-anak muda sing ngeten niku seumpama meninggal itulah istimewa yauma la dzilla illa dzillu. Tetap oleh keistimewaan liyane padha kepanasan de'e dikai tempat berteduh pelindung karo Allah sing istimewa nggih. Wal murad bisyab sing digarapna pemuda di sini man lam yujawis al arba'in sing umure durung melebihi 40. Aku berarti cek pemuda ya. Iya cek pemuda ya. Dua aku wis 40 wis tuwa lek ngono ya. Kanggo sale ngene iki cek pemuda. Ya. Ya, cuali cek pira cek sulekur ya ta. Ya. Wan. Wa bil ibadah hidup anak muda yang tumbuh berkembang dalam ibadah sing dikarepna ibadah itu taat. Anak muda yang selalu taat kepada Allah. Nomor telu warajulun kalbuhu mu'allakun bil masajid. Anak muda, ya anak muda, laki-laki apa perempuan, ya. Tapi ya nang gone dhewe-dhewe, ngon lanang ya lanang, tempat perempuan ya perempuan. Soale konsleting ya. Nah, satir-satir itu kudu ditoto, ya. Gak oleh ngincengi kok celah-celah ngeten niku. Ini ada yang jeding lah, kata sih ini celah ya. Sing nang jeding kan bro. Kan sepi kata ini, cara muka ini. Nggih. Selambu ya, selambu bro ya. Ah, kata tak ada yang jeding ya. Iya, ini celah ya. Nggih, misalnya ngomong-ngomong. Kok ya pinter ya, sehingga selambu ya. Ah, pun. Rasiti nampak ngerti. Aku jenis ada-ada gak ngerti kok ditutupi teman. Kan harus ngerti no. Ya. Mulai mbak-mbak mau nang jeding kunung. No. Ya. Mbak-mbak ya cerdas, itu cerdas ya, itu jogo nih apa ya lah. Paling aku sih ngaji dengan itu, tuba, orang-orang ya. Bon ya, jadi anak muda yang hatinya itu kumantil karo masjid. Mikir masjid, ya mulai jamaah, ngaji Quran mau masjid, itikaf mau masjid, ngelalar nadam mau masjid. Ini ya aku biar mau pondok ya. Yo, lur boyo jangan dilegak tau sepi masjid itu lho ni lho. Nggih, ora tau sepi lho. Lawar, ngapalno masjid. Mergo kamar iki gak memungkinkan lho. Kamar iku mek gawe ndekek tok, ndekek bareng. Tempat sing paling ane ya nang masjid iku. Nggih, lawar, deres, terus e kane arek guyon, guyon ditutuk. Ya, nggih, atine kumantil karo masjid. Nggih, mikir. Mikir masjid gak kudu nang masjid terus yo gak nggih. Masih wong misale petani setelah sholat jamaah nang sawah. Tapi ketika di sawah dhek angen-angen engko lek asar nang masjid. Ngono lho. Ora nang masjid terus yo ora. Lah kok gak nyambut gawe ya dosa kan. Itu maksudnya mu'allakun bil masajid. Lah dipanggil karo masjid budal, gak kudu disemprot iki ngoten mboten. Kuwi mu'allakun tapi dipaksa ya karo doane ya to. Ndak dipaksa mu'allakun bil masajid. Maksudnya atine kumandil karo masjid iku ya taraddadu alaiha. Atine iku kumandile masjid li syiddati hubbihi lillah. Karena dia sangat mencintai Allah wa mulazamatuhu lil jamaah fiha dan dia selalu berjamaah di dalam masjid. No, ya itu jenenge wong sing atine kumantil karo masjid. Atine kumantil karo warung, mikir warung ae, ngono lho. Ya, kumantil karo rokok, mikire rokok ae. Wayang rokok diceluk jamaah yo gak gelem mandek. Eman rokok utangan Surya pisan ya ta. Kuwi jenenge kumantile karo rokok. Warajulani tahabba fillah. Dua orang laki-laki yang saling mencintai.
Aja kok artine negatif, ya saling mencintai karena Allah. Dia berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Shadaqatuhuma, ya shadaqatuhuma, shidaqatuhuma, persaudaraannya dan rasa mahabbahnya karena Allah. Fala yughayyiruhuma syai'un, dan tidak ada yang merubahnya. Okay. Jadi nuk kamar, okay, saling tolong-tolongan karena Allah. Niku anak rara nuk pondoke. Jadi karo Kanjeng Nabi, sahabat Muhajirin karo Ansar diakati saudara. Walaupun bukan saudara, kaya dulur. Lah kaya dulur niku oleh sampean ngaji ihya, sampean gak ngaji ihya gak budal ya. Ya. Pun niku diakati dulur. Lek padha ridho nih. Jadi sampean karo sahabat Muhajirin Ansar ngene. Disinggetno. Dia sahabat Ansar punya rumah Muhajirin gak duwe. Rumahnya disinggat. Disinggat paham ya? Dipetak kayak pasang iki sampean tempati. Nggih, kula wis kira-kira mandiri bisa belilah nggih. Wong ditolong ngoten nggih. Terus gak iso nyambut gawe, wong anjene wong hijrah rek. Maka punya tanah, diakati musako, akad siraman. Ini kamu sirami 6 bulan bagi hasilnya sekian. Saat terus nggih. Jadi ngeten niku diakati saudara-saudara. Enak nang pondok ngeten niku wis pokoke donyane dicampur seduluran nggih. Tapi gak grundel blas, nek grundel blas aja nggih iso haram ngeten niku nggih. Ketika sudah diakati saudara, berakat saudara. Imbang, saling nulung, saling memberi, saling menerima. Sing nakal iku gelem nerima, gak gelem memberi. Akhirnya persaudaraan itu menjadi hancur. Ngeten nggih. Bahkan napa siap akad saudara niku seperti itu. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka cinta kepada Allah. Jadi engko wayahe pisah ya pisane karena Allah. Sarinda, kita harus melanjutkan perjalanan. Ya, ada panggilan yang lebih besar di rumah. Sampai terus tekun Kang Suki, aku harus pergi. Berpisahnya juga karena Allah, tidak ada karena apa-apa. Nah, itu namanya dua orang yang saling mencintai Allah, berkumpul juga karena Allah, terus nama berpisah juga karena Allah. Tidak karena bertengkar, tidak karena apa, dan tidak kalah saing, dan memang karena Allah. Ada panggilan yang lain. Itu lagi, lang ini kau jangi oleh tempat perlindungan teko Allah, yauma la dzilla illa dzillu. Rajulun talabatu imra'atun. Ya, selanjutnya wanita wong sing oleh tempat berteduh. Wong lanang sing diajak seorang wanita untuk melakukan dosa besar. Walaupun wanitane iku wis tawa-tawa, monggo Mas, banting harga Mas. Gratis ya tak kekno. Ya. Wis gak arep blas, ya tilak arep. Karena wedi karo Gusti Allah. Diwalik yang ngono, seorang perempuan yang menjaga dirinya. Nggih. Faqala inni akhafullah. Nggih, pun selanjutnya rajulun tazatu mansabin faqala inni akhafullah. Jawab aku wedi nang gone Gusti Allah. Yang terakhir niku wau wong sing sedekah dengan sedekah sirri. Nggih, pun selanjutnya 197 An Uqbah dan riwayatake saking Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Qala dawu sapa Uqbah samitu mendengarkan sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalid dawu sapa Kanjeng Nabi kulumriin utawi saben-saben wong suwiji iku fi dzilli sadaqatihi ing dalem ayub-ayub. Ayub-ayub itu nggon teduh ing dalem ayub-ayub sadaqai imriin hatta yufsala sehingga den tentokake nggih sehingga den putusi apa bainan nas antarane menungso. Apa dia nempatnya di surga, apa nempatnya di neraka.
Jadi antri nu ora-ora mahsyar nunggu pengadilan Allah niku panjang sekali. Waktunya sangat lama. Terus kondisi ini matahari dindekno 1 mil utawa 2 mil. Orang-orang tua cerita bahasane napa? Sejengkal utawa 2 jengkal di pandangan mata. Panase kaya apa? Nunggu pengadilan minal awalin wal akhirin. Wong iku sesuai amalnya masing-masing. Enek sing keringete sak gulu, enek sing keringete sak irung, enek sing kedelep irunge ya, kedelep keringet sak teruse. Hadis menika fikih hadis coba niki. As-sadaqah fadluha azimun. Sadaqah itu keutamaannya besar sekali. Wasawabuha jasimun, pahalanya juga besar. Kanjeng Nabi As-Shadiq Al-Masduq kalau berkata layantiku anil hawan dahwakan ngeten, setiap orang kelak di hari kiamat itu berada pada tempat berteduh dari sodakohnya masing-masing, baik sodakoh wajibnya utawa sodakoh sunati. Sing gak tahu sodakoh kepanasan nih. Jadi kadang mau sodakoh niku yo percaya nanggone akhirat. Fatadzillu alaihi, maka sodakohnya itu akan menjadi perlindungan baginya dan menjaga dari panasnya matahari kelak di hari kiamat. Fama a'zama hadzan naf'a wa a'zama minhu asaron. Asaron anna man qassara fi adai zakatil fardi tamma dzalika naqsa bi shadaqati tatawu fadlan minallah wa ihsanan wa rahmatan bi ibadi wa adlan wa huwa raufur rahim. Untuk orang alangkah agungnya kemanfaatan itu nggih, kemanfaatan sing luar biasa bisa menjadi tempat berteduh kelak di hari kiamat. Nah iki fadli Allah wong sing sembrono di dalam melakukan zakat. Bukan berarti gak ngelakoni zakat lagi. Ngelakoni zakat tapi enek kesembronoane. Ngitunge gak dihitung temen-temenan. Misale ngaten nggih, enek kurangi atau bagaimana, enek gak niate misalnya ngoten nggih. Nah niki itu akan disempurnakan sedekah wajib itu. Tapi gak bisa mengganti lagi. Disempurnakan karo sedekah sunat sebagai anugerah teko Allah dan sifat ihsani Allah dan rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Bisa sedekah-sedekah sunat itu tidak bisa menempati sedekah fardu tapi bisa menyempurnakan. Fa'alal akil lengunu, bagi orang yang berakal, paham teman, al-kais, orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan setelah mati nih. Karena kehidupan yang abadi, kehidupan setelah mati. Paling nuk dunya pira sih. Pinten nang jali? 100. Ya, 100 wis lek awake gak sehat wis dadi gotong-gotongan wis. Nguyu sak nggon-nggon, akale rusak. Lek kate cek nom yen rabi gak keturutan terus mikir wedok ayo ambek mlaku. Ini arek wedok diuber ya wis tuwek ya hati-hati lah ya kan cepet rapi maksudnya ya ora-ora ngono iki guyon iki guyon tapi temenan ya iku sampe umure dawa-dawa akale rusak wah ruwet ya gak duwe pembiasaan maca Quran gak duwe pembiasaan maca hadis nggih mulai jangan dibiarkan wong tuwek-tuwek niku nggih kosong dari kegiatan. Biarkanlah mereka wis sepuh. Pak, ojo nyapu ta, Pak? Mak, biarkan dia, bukan hasilnya, tapi paling tidak dengan nyekel sapu niku dia pikirannya fokus pada halaman yang kotor dibersihkan, otaknya bekerja. Kalau otaknya bekerja tidak ada pengapuran, bukan orientasi hasil, tapi sarafnya tetap bekerja. Kok dibiarkan nek cepat terjadi pengapuran gampang lali plunga-plungu ya. Nggih, maksud kan tuwek jange ya ngono maca Quran. Lah sing mikire wah kaya Quran nek. Quran wis mulai angen-angen huna, angen-angen matobi, angen-angen
mat lazim mikir Jawa iku nggih. Lah itu kalau terampil pikirannya tidak terjadi anu pengapuran iku gak mati gitu. Wong maca Quran itu tidak. Nah niku lek kate mandek maca Quran iku gak duwe rutinan juga berbahaya, gampang pikun nggih, gampang pikun. Wong niku nggih. Lah lek ngono nggih, wong sing berakal lek ngono nglanggengana sedekah sunah nggih. Taufiyatan lima naqasa minhu minal fardi karena iso menyempurnakan kekurangan dalam sedekah wajib nuk nggone dina kiamat. Dadi niki fikih hadise didorong untuk sedekah, bahwa sedekah itu bermanfaat kepada pelakunya kelak di hari kiamat, akan memberi naungan rasa teduh pada hari yang tidak ada tempat berteduh kecuali tempat berteduh yang diberikan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.